gara-gara ini anak gerasak gerusuk nih. Woi, kucing anggora! Astagfirullahaladzim! Kong, kong tau gak cucunya lagi ngintai orang dalam bahaya nih? Kalau ketahuan gimana? Hah? Ganggu aja kong, kenapa sih? Hah? Mimpi buruk sampai nelfonin jam segini? Ayah! Ijek lagi. Ah, mana sih? Giliran ada perlunya aja lo. Telepon langsung lo angkat. Giliran kongnya butuh aja. Nggak diangkat-angkat, di reject mulu. Eh, Yan, asal lo tahu ya. Pokoknya lo gua telepon terus. Reject, telepon, reject, telepon. Pokoknya sampai koslet nih. HP. Ayo. Bener di reject lagi. Ini cucu nih, calon nih. Calon nih, awas lu ya. Gua telepon lagi lu. Yan, awas lu Yan ya. Gua bejek lu kalau pulang lu. Transfer aja lu. Emang dasar lu, dari kecil jajan lu lu. Apa sih? Gua mana gak bisa tidur lagi nih. Bisa-bisa lo di sini ya. Rame juga lo ya. Habisin dia. Mau bertingkah apa lagi lo, ah? Curut kayak lo harus dihabisin biar gak bertingkah lagi. Yang mukanya lebih pantas kayak curut kayaknya lo deh. Udah gondrong, bau, dekil. Cuman, gue sendiri lawannya segini doang. Rame-rame mau keroyok gue sendiri gitu. Lo pikir gue berani? Rame juga lo ya. Ternyata Ian yang kesini. Dia tahu lokasi ini dari mana. Gua harus lindungin dia. Bro, kenapa Ian bisa tahu kalau kita ada di sini? Gua juga nggak tahu. Padahal gua kontrol lokasi pas tadi detik-detik terakhir. Tapi masih bisa bocor juga karena Warrior. Gua yakin ada penyusup di antara kita. Ian bisa dikeroyokin sama anak-anak serigala sih? Kenapa bisa ketahuan coba dia? Ini pasti gara-gara ini anak gerasak gerusuk nih. Woi, kucing anggora! My best friend in the world. My missile.
Berani ya keroyokan doang lo! Miru. Bisa libas semua mereka sendirian nih. Lu tuh gak usah gaya-gayaan. Udah bagus gue datang, lu mau jadi combro penyet. Ah, datang gue kelamaan lu. Terus mau lu apa? Udah bagus gue kesini. Lagian kan tadi gue di jalan. Lu sih cari masalah mulu. Ya udah, kita habisin mereka nih. Yakin lu, kita berdua doang nih. Iya, dua kali lipat dari ini juga gue ladenin nih anak-anak serigala. Udah mending kita ladenin mereka dulu, baru kita berdua berantem. Lu mau lawan siapa? Yang bedaknya tebal bagian gue, sisanya terserah. Yang mana? Ondel-ondel, siapa lagi? Lo semua kerjaannya keroyokan aja ya. Sekarang gue udah berdua. Masih berani? Sebisa mungkin gue gak ikut ngeroyok Ian dan Gary. Gue harus mikir gimana caranya mereka bisa lolos dari sini. Lihat Sherlock kan sih emang di sini tempatnya. Kita cari aja sekitar sini ya, Nek. Sayang, itu Ian sama Gary lagi diserang sama geng serigala. Waduh, Ian, Gary. Ini kita nggak bisa diem aja, kita harus bantuin mereka sekarang. Ayo, ayo, ayo. Enggak. Aku aja yang kesana, kalian jangan. Tapi, Esbel, Please, nurut. Ini urusan laki-laki, bukan perempuan. Aku gak mau kamu sama Amanda sampai celaka juga sama geng serigala. Oke, nurut. Biar aku aja yang kesana. Ya udah, kamu hati-hati ya. Pasti. Kalian tunggu sini. Man, ini kayaknya kita gak bisa diem aja dan ngeliatin mereka kayak gini. Kita kayaknya harus cari pertolongan. Apa ini tempat sepi banget loh. Ya udah, gini aja. Mending kita ke sana, kita cari aja kayu bekas buat kita lindungin diri. Ayo. Ayo. Kenapa bisa ada boy di sini?